Ini adalah kereta kabel. Kereta kabel ini adalah dua section, dua kereta kabel ditarik. Dia menggunakan track. Guna kereta kabel ini biasanya digunakan di Ice Zebra di Operation UN di Bosnia, Herzegovina. British telah memberi kepada kerajaan Malaysia sebagai hadiah masa anggota-anggota berhormat di Bosnia, Herzegovina. Tahun bila? Bermula pada tahun 1993 sehinggalah 1998. Inilah dia telah di kerajaan Malaysia telah membuat pelupusan dan tidak digunakan lagi oleh kerana teknikal dan alat gantinya tiada. Kereta kabel ini hanya sesuai digunakan di ice yang dijalankan di Ice Zebra di Bosnia sana. Kebanyakan kedudukan di Malbat di Bosnia menggunakan sebagai jalan harian bagi pergerakan kenderaan ini. Dalamnya. Jadi kan baru awak tahu lah dulu ada dapat dua ni. Oh, ini rantanya. Apa tu boleh kan? Kereta kabel. Oh, 4 tan kargo apa panggil? Dari rumah dah. Masa tu kena rumah Yudin, orang tahu. Dia cukup suka barang British ni. Dia suka ambil nak dia tahu. Boleh bagi kat MT ya. Kita dah kurang truck. Bawa bakat memang guna truck tu. Bila mengejut, melambung bakat belakang. Dia break kena pelan-pelan tau. Kalau break macam ni, gini tu belakang tu. Oi, bahaya. Apa bah? Hak ni 4 tan apa ni? Oh, truck lah. Kargo. Truck kargo 4 tan. Dia ada nama dia, rupa dah. Ada 4 tan ni? Kau ingat lah tu. Ingat. Yalah, buah pegang tu, boleh dia dah. Tahu lah. Dia pandu belah kiri. Masuk gear kanan. Tinggi truck dah. Mana lari ni? Sampai Kuantan ni buat askar. Ni lah cerita Hagelin ni. Dalam ais saya jalan sana. Dia bagi macam teruk-teruk semboyan tau. Bawa barang lah. Alat hubungan sana kan. Dalam mana-mana naik Hagelin. Yang tingkap-tingkap tu macam ni ya. Senjata tembak. Sana banyak puak-puak ni kan. Puak-puak Rusia ni jangan. Garang. Dia orang guna senjata macam ni lah. Macam letup emas tu. Semua besar-besar ni. Kalau kena kita itu ya, hancur.